kan guys. Satu ember. Beda ya. Satu ember. Bos tali bos. Hei, kurung lagi. Itu juga stinky dan kumpul. Sampai satu ember. Oke guys, dapat umpan guys. Dua. Langsung nyuyo lah. Oh, sangat agan bos. Dia gelombang besar bos. Dia ayun-ayun bro. Lepas sama apa? Pegang, jangan minggir lah. Jaga. Awas. Sana guys. Jadi teman-teman yang penasaran dengan cara mancingnya, ini cara kita mancing menggunakan umpan hidup guys. Itu ikannya masih hidup semua. Oke teman-teman, kita pakai menggunakan umpan hidup. Ada yang bagian lempar, ada bagian mancing, ada yang bagian ambil umpan. Ini ikannya masih hidup guys. Ikannya masih hidup guys. Ini alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi begini cara kita mancing teman-teman. Oke, okay, saya juga mau mancing lagi karena ikan masih makan. Nanti saksikan lagi video ini selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share. Oke okay, guys, kita sudah selesai mancing. Alhamdulillah kita dapat juga ikannya. Dapat besar-besar kawan-kawan. Jadi tim mancing di Jawa Nur, kita punya tim mancing teman-teman yang penasaran dengan cara mancingnya. Tadi di video ini saya sudah jelaskan bagaimana cara mancingnya. Jadi menggunakan bambu itu, umpan hidup. Jangan lupa, guys. Ikannya banyak sekali kawan-kawan. Jangan selesai guys. Banyak hidup. Ini ikannya guys. Mantap. Angkat yang besar kawan. Angkat yang hidup kawan. Angkat satu yang hidup. Tolong. Saya mau jadikan thumbnail. Kosok ini, siapa ini? Kosok. Angkat kawan. Oh mau guys. Mantap. Angkat. Iya. Oke. Jadi itulah teman-teman cara kita mancing. Ini dia. Jangan lupa subscribe. Mantap. Bibit tuna kawan-kawan. Banyak yang kita dapat. Kita dapat bibit tuna. Sebagian besar kita dapat bibit tuna. Oke. Okay? Teman-teman yang belum sempat subscribe, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe ya kawan-kawan. Jadi ini tampung yang kita gunakan. Ini. Dari malam sempat ada yang komen di video saya cara mancingnya seperti apa. Inilah kita menggunakan bambu ini kawan-kawan, ada tali di depannya. Nanti di depan tali ini kita ikat dengan mata kail, kemudian kita pasang dengan umpan hidup kalau menggunakan gate. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di tempat pembongkaran nanti di Maumere. Jadi tetap semangat kawan-kawan. Jangan main ke kru. Tidak. Tidak ke kamu. Tidak tidak mau ke kamu. Rugi juga satu ya. Oke. Teman-teman sekarang coba kita ke belakang. Jadi kita di belakang ini. Saatnya kita kasih es dia. Karena perjalanan kita cukup jauh kawan-kawan. Jadi kita harus kasih es dia supaya dia tetap segar sampai di tempat penimbangan ikan sementara. Oke, okay, kalau jasapnya kaki kawan, kita kasih es mereka supaya tetap segar sampai di lokasi. Oke, okay? Saksikan terus video saya. Guys, kita sekarang proses pengesan. Tidak tahu berapa box kita dapat kali ini. Mudah-mudahan kita bisa target. Oke, okay, teman-teman, tim sementara bekerja. Jauh sampai kita terus berjalan, jadi kita harus berjalan yang banyak. Baik.